Dah, bukannya Bara hari ini piket ya? Iya, hari ini kan Bara piket, tapi aku gak berani buat ngomongnya. Sama, gue juga gak berani. Jadi, bagaimana? Yaudah lah, mending kita piket aja berdua aja. Bar, kok kalau lebang gitu? Gak apa-apa gua. Ceritalah ke gua kan sobat lo. Udah lah, gak perlu ada yang diceritain. Masa lo gak mau cerita sama gua? Gue harap masalah lo cepat selesai, Bar. Gak apa-apa. Gue yakin, Bar. Lo pasti lagi ada masalah. Kalau gak mau cerita ke gue bakal cari lo sendiri. Lagian, orang itu gak asing kok. Seragamnya aja sama ke gue. Pasti dia sekolah di sini kok. Kalau bang lo makin banyak, Bar. Kenapa? Ceritainlah masalah lo ke gua. Udah lah. Gak usah ikut campur urusan orang. Gue cuma mau bantu urusan lo. Siapa tahu gue bisa bantu masalah lo. Oh. Jadi ini, Bar, yang bikin lo babak belur kayak gini. Maksud lo apa? Dan lo siapa? Gue Riani, sahabatnya Barang. Udah. Gue bakal ceritain apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kan dia udah bikin lo babak belur kayak gini, Bar. Udah. Gue bakal ceritain apa yang terjadi sama gue. Ayo mabuk lagi. Siniin. Jadi itu, Yan. Oh,
semua ini. Maaf, gue gak bisa cerita sama kalian karena itu masalah internal, masalah keluarga. Dan untuk lo berdua, gue mohon jangan bikin masker. Berantem lagi. Karena itu gue sangat berdua. Yuk, kalian apa aja? Gue mau berterima kasih kalian udah mau khawatir, punya rasa khawatir terus. Terima kasih lah pokoknya. Gimana udah sore nih? Gimana ya? Ya. Pak.